Hai teman-teman. Saya Lulu Nike dan Hamis. Kali ini kita akan review ya, ini peralatan bekal makan anak nih. Kira-kira seperti apa ya? Semuanya kita rangkum dalam cerita Bunda. Unboxing. Iya, jadi kita tuh punya ini ya, peralatan buat bekal ya, buat bikin menu bekal karakter anak ya, dan ini tuh kan lagi hits ya, makanya aku beli dan anak-anakku suka ya, apalagi Hamis kadang-kadang susah makannya ya kak ya. Jadi harus pinter-pinter kita ya. Oh, kita buka. Nah, ini ada buat cetakan nasi ya, buat bikin bento-bentoan ya, kayak gini. Ini satunya 11.000 kurang lebih. Terus di sini ada pinset, pinsetnya plastik buat nyimpan apakah nih? Buat nyimpan mata-mata gitu ya, bikin mata terus bibir gitu ya. Nah, terus di sini ada nih, ini buat tusukan-tusukannya ya. Iya tuh, ini tusukan-tusukannya. Jadi tuh satu packnya isinya 8 ya, harganya beda-beda dari 10 sampai 15.000. Ini juga ada daun-daun gini ya kak. Ini namanya apa kak? Daun. Terus ini ada tusukan lagi, tusukannya bentuk-bentuk hewan ya. Iya apa ini bunda? Apa coba? Apa? Apa itu? Tiger. Tiger. Ada gajah, ada panda, ini juga sama ya nih. Nih ada giraffe tuh, ada giraffe. Nah terus ini boxnya, kasih lihat kak. Nah ini boxnya tuh bisa kayak puzzle gini ya tuh. Kalau misalnya teman-teman butuh space yang lebar, ini bisa diangkat gitu loh tuh. Terus disimpan deh di sini. Nah, kayak gitu ya, jadi rapih gitu ya. Makanya aku beli ini. Nah terus selanjutnya ini ada bentuk-bentuk karakter ya, ini buat cetakan nasi ya, ini ada bentuk Hello Kitty. Terus ada apa lagi kak? Ada ini ada duck ya. Ada duck ya. Ini tuh ada yang isinya per tiga piece, ada juga satu ya. Jadi aku beli kalau nggak salah ini 20.000 isinya 3 ya. Terus ini ada rabbit. Ada didin. Ya, ini ada bear, terus ada apa lagi nih? Ada gajah ya yang kesukaan Hamis ya. Terus ada ikan juga. Sendok deh, sendok. Iya. Ini ada cetakan bento juga yang segitiga gitu ya. Terus ini ada cetakan-cetakan lagi. Ini sendok. Iya, sendok garpu buat makan. Ini cetakan-cetakan ya, ini cetakannya tuh kalau yang ini isinya satu packnya isi 3 gitu ya, kayak gini tuh, gini 3. Jadi ini beda-beda macam-macam ya, ada yang buat cetakan-cetakan buat roti ham gitu kan, buat hamburger ya, ini buat daging beef atau bisa buat cheese gitu ya cetakannya tuh, lucu banget ya tuh. Sini kita bisa cetakan untuk orang-orangan, terus di sini juga macam-macam ya, bisa cetak buat buah-buahan juga bisa ya, buat wortel, buat sayur wortel atau buat buah kayak semangka ini bisa. Ini juga bagus nih. Nah, terus ini ada buat tangan-tangan gitu ya, kalau kita mau bikin-bikin karakter. Coba lihat. Oh iya gelap. Nah ini juga lucu ya, ini buat tangan-tangan juga nih, sama nih buat tangan atau kaki gitu ya. Dan di sini ada juga nih. Ini cetakan telur dadar ya. Ini ada dua ya. Cetakannya yang pertama yang besar, large size, dan juga ada yang smallnya ya. Jadi kalau misalnya telur dadar itu bisa kita cetak dan bisa kita bikin karakter kita. Nah, ini gelap bunda. Iya, gelap ya. Nah, terus lanjut ya, di sini ada cetakan roti ya, ini roti Dino, ini aku beli pas lagi flash sale ya 10.000 satunya. Terus ada
cetakan ini, roti juga ini. Ini bentuknya lumba-lumba. Oke teman-teman, itu tadi ya yang bisa aku review, yang bisa aku unboxing. Nanti aku bakalan kasih linknya di deskripsi video ini ya, buat teman-teman yang mau beli. Nanti kalau misalnya teman-teman masih mau tanya-tanya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.